Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta jiwa, maka dibutuhkan banyak sekali infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur yang diperlukan meliputi berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Seperti yang kita ketahui, salah satu infrastruktur yang baru saja diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo ialah Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera yang memiliki panjang 2.818 km ini menghubungkan kota-kota yang ada di Pulau Sumatera, mulai dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Rau Aceh Darussalam. Dengan adanya Jalan Tol Trans Sumatera, diharapkan seluruh kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat membantu perkembangan perekonomian di Indonesia. Jayalah Indonesiaku!